Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa wal nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma asma' qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai hari ini Allah pertemukan kita pada hari yang sangat mulia ini. Hari yang begitu agung bagi kaum muslimin, hari yang sangat besar bagi kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ini. Di mana pada hari ini, hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah, menggema suara takbir mulai dari desa sampai ke kota, mulai dari gunung sampai ke lembah, mulai dari laut sampai ke darat, semua takbir sayut dan sambung menyambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suara takbir, gema takbir ini bukan hanya sekedar untuk pemeriah Idul Adha ini saja. Takbir bukan saja hanya sebagai pemeriah hari raya, tapi bagaimana kita meresapi bahwa ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, kita merasakan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat susunan tata surya, andai kata matahari sebesar buah semangka, maka bumi ini hanya sebesar kacang hijau. Andai kata matahari sebesar buah semangka, maka bumi ini hanya sebesar kacang hijau. Maka bumi yang sebesar kacang hijau dibelah menjadi beberapa benua, kita berada di benua Asia. Benua Asia ini pun dibelah lagi dengan beberapa negara, kita berada di negara Indonesia. Indonesia pun dibelah lagi menjadi beberapa pulau, kita berada di Provinsi Riau, di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera pun dibelah lagi, kita berada di Provinsi Riau. Provinsi Riau dibelah lagi, kita berada di Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis dibelah lagi, kita berada di Kecamatan Bukit Batu.
dan itu pun dibelah lagi beberapa masjid, dan kita yang duduk di atas hamparan sajadah kita pagi hari ini, kira-kira sebesar apakah kita di hadapan Allah, sedangkan bumi ini hanya sebesar kacang hijau? Sebesar apakah kita di hadapan Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selawat dan salam kita kirimkan kepada sang Nabi yang sangat kita cintai dan kita rindukan. Walaupun sampai pagi ini kita belum pernah melihat wajah beliau, seorang Nabi yang sangat kita percayai kata-katanya, walaupun sampai hari ini kita belum pernah mendengarkan suaranya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketika masuknya bulan Zulhijjah dan ketika kita merayakan hari nahar pada hari ini, kita terbayang, teringat satu kisah yang sudah berlalu ribuan tahun silam. Itulah kisah Nabi yang mulia, yakninya Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Quran surat An-Nahl 123, kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad agar engkau mengikut ajaran Ibrahim yang hanif. Dialah seorang Nabi yang hanif, Nabi yang lurus, dan Ibrahim bukanlah orang-orang yang musyrik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salah satu ibadah yang disyariatkan dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah ibadah kurban. Bagi kita yang punya kemampuan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah kurban, menyisihkan sebahagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dari perintah kurban dari di balik kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Yang pertama, kita belajar tegar dan belajar ikhlas di balik ibadah kurban ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Ibrahim sudah yakin bahwa mimpinya itu benar perintah dari Allah, bahwa mimpinya itu benar perintah dari Allah, bahwa beliau mesti mengorbankan anak beliau satu-satunya, Ismail alaihi salam, yang sudah bertahun-tahun beliau nanti dan beliau tunggu. Ketika beliau bermimpi Allah perintahkan untuk disembelih, saat itu Ibrahim pun sudah yakin dengan mimpinya. Beliau sampaikan ini kepada anak beliau, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara." Hai anakku sayang, ayah melihatmu nak dalam mimpi, bahwa ayah diperintahkan Allah untuk menyembelihmu nak. Bawakan ke dalam diri kita hadirin kaum muslimin. Andai saja ini perintah jatuh dan turun kepada kita, kira-kira bagaimana perasaan seorang ayah yang harus mengorbankan anak satu-satunya, yang sudah sekian lama beliau nanti dan beliau tunggu anak semata wayang, harus dibantai dan disembelih demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun saat itu Ismail menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Apa kata Ismail? "Ya abatif'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah, lakukanlah wahai ayah. Jangan ragu sedikit pun menjalankan perintah Allah. Saya siap dikorbankan di jalan Allah. Semoga engkau mendapatkan aku dari golongan orang-orang yang sabar. Setelah ayah dan anak ini sepakat bahwa dia akan menjalankan perintah Allah ini, dia akan membantai anaknya satu-satunya, maka Ismail dibawalah kepada suatu bukit. Namanya hari ini adalah Jabal Kurban. Satu bukit yang berada di kota Mina. Di satu bukit itu
lebih kurang 6 kilo dari kota Mekah. Dibaringkan Ismail di satu bukit. Beliau persiapkan pisaunya, beliau persiapkan talinya. Saat itu Ismail harus meregang nyawa, mengorbankan nyawa satu-satunya demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah, tak main-main. Dia mesti meninggalkan ayah, ibu dan dunia untuk selama-lamanya. Ismail pun dibaringkan. Saat itu Ismail berbisik kepada ayahnya, "Ya abati sudut, ya abati sudut ribati hatta la attarib." Wahai ayah, kencangkan ikatan kakiku, kuatkan ikatannya wahai ayah, agar saya tidak bisa bergerak lagi. Ismail berbisik kepada ayahnya, "Wahai ayah, tolong engkau kuatkan ikatanku agar aku tidak bisa bergerak lagi wahai ayah. Waqfuf anni thawbaka hatta la yatanasara alaiha syai' min dami fatarahu ummi fatahzan." Wahai ayah, sinsingkan bajumu wahai ayah, jangan sampai darahku mengenai bajumu. Andai kata nanti ibu melihat darah itu, pasti dia akan bersedih wahai ayah. Wa asri' marrasikin, wa asri' marrasikini ala halki liyakuna ahwana lil mauti alayya. Wahai ayah, tolong cepatkan sembelihannya wahai ayah, cepatkan sembelihan itu di atas leherku. Liyakuna ahwana lil mauti alayya, biar saya tidak terlalu lama merasakan sakitnya mati, biar saya tidak terlalu lama sakratul maut. Fa iza ataita ummi faqra alaiha salama minni. Andai kata nanti ayah sudah pulang, tolong sampaikan salamku kepada ibu, aku sangat mencintainya wahai ayah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dialog ini menandakan bahwa betapa ikhlasnya Ismail alaihi salam. Dia tidak ragu sedikit pun mengorbankan nyawanya di jalan Allah. Dia tidak ragu sedikit pun harus meninggalkan keluarganya untuk selama-lamanya. Dan kira-kira setegar apa Ibrahim alaihi salam, anak yang selama ini dia nanti dan dia tunggu, harus mati di tangannya demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah Ibrahim mulai meletakkan pisau di leher Ismail. Dia baca asma Allah, dia goreskan pisau yang begitu tajam. Tetapi pisau itu tidak mampu melukai kulit Ismail. Jangankan melukai, bahkan pisau itu tidak pernah memberi bekas sedikit pun. Saat itu Ismail pun berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, tolong tutup wajahku wahai ayah. Saya khawatir andai kata engkau melihat kepada wajahku, nanti engkau kasihan melihatku dan engkau tak mampu untuk menyembelihku wahai ayah." Dan di saat itu apa kata Ismail, "Wahai ayah, tolong sembunyikan kilauan pisau itu, jangan sampai aku melihat kilauan pisau. Aku takut, aku khawatir nanti aku tidak ikhlas dalam merelakan nyawa ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ternyata semua ini adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menguji Ibrahim. Allah hanya ingin menguji Ismail sejauh mana kecintaan dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti ikhlasnya Ismail alaihissalam? Sudahkah kita yakin seperti yakinnya Ibrahim alaihissalam bahwa sesungguhnya Allah tidak butuh dengan daging,
Allah tidak butuh dengan darah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging kurban, dan begitu juga darah-darah kurban tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan masing-masing kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Yang kedua, hikmah daripada kurban itu adalah bagaimana kita meningkatkan kepedulian sosial dengan sesama. Disinilah pendidikan sosial. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang cukup terkenal di Damaskus, Syria. Beliau bernama Abdullah bin Mubarak. Sering disebut dengan Ibnul Mubarak. Beliau lahir pada tahun 118 Hijriah dan meninggal pada tahun 181 Hijriah. Beliau hidup dalam umur lebih kurang 63 tahun. Ketika beliau naik haji, di saat beliau melaksanakan rukun-rukun haji, dan beliau keletihan dan tertidur di dalam satu masjid, di Masjidil Haram, beliau tertidur. Dalam tidur beliau bermimpi. Apa mimpi Ibnul Mubarak? Beliau bermimpi melihat dua orang malaikat yang sedang bercakap-cakap. Yang diperbincangkan malaikat ini adalah tentang jamaah haji. Kata malaikat yang satu, berapa orang jamaah haji tahun ini? Ada 70 ribu orang yang naik haji. Dari 70 ribu orang yang naik haji, berapa orang hajinya yang diterima Allah? Kata malaikat yang satu lagi, tidak ada haji mereka yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Dari 70 ribu orang naik haji, tidak ada satu pun haji mereka yang diterima Allah. Akhirnya Ibnul Mubarak menangis dalam mimpi itu, karena beliau salah satunya yang jemaah haji pada tahun itu. Kemudian malaikat melanjutkan perbincangannya, kecuali ada seorang hamba Allah yang bernama Ali bin Muwaffaq. Ali bin Muwaffaq ini, dia adalah seorang tukang sol sepatu di negeri Damaskus. Gara-gara dialah Allah menerima haji 70 ribu orang. Setelah Ibnu Mubarak terbangun dari tidurnya, selesai naik haji, beliau langsung ke Damaskus mencari seorang tukang sol sepatu bernama Ali bin Muwaffaq. Akhirnya singkat cerita, beliau berjumpa dengan Ali bin Muwaffaq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan siapa dan dari mana? Nama saya adalah Ibnul Mubarak dari Damaskus. Tukang sol sepatu pun terkejut, Muwaffaq terkejut. Ada apa tuan datang ke sini tuan? Saya kenal nama tuan, tuan adalah seorang ulama besar. Kemudian diceritakan oleh Ibnul Mubarak, saya baru selesai naik haji dan saya bermimpi Allah menerima haji 70 ribu orang disebabkan engkau. Saya mau bertanya, sudah berapa kali kamu naik haji? Kata Muwaffaq, saya belum pernah naik haji tuan. Saya belum pernah naik haji. Saya rindu ke Baitullah. Saya rindu memijakkan kaki saya ke tanah Haramain. Bahkan ketika saya mendengar suara talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul, menetes air mata kerinduan saya tuan. Tapi bagaimana, apa hendak dikata, saya tak mampu naik haji tuan. Dulu saya pernah menabung selama 30 tahun lamanya. Saya kumpulkan dari hasil sol sepatu, saya kumpulkan sampailah 350 dirham, hampir cukup untuk naik haji. Pada tahun itu istri saya sedang hamil tuan. Pada satu hari istri saya mencium masakan begitu harum. Kata istri saya, suamiku, siapakah yang memasak makanan yang harum? Saya ingin mencicipinya. Saat itu Ali Muwaffaq, dia keluar rumah mencari sumber masakan harum ini. Ternyata aroma ini bersumber dari rumah seorang miskin,
seorang janda yang miskin memiliki 6 orang anaknya yang sedang tertidur. Saat itu Ali bin Muwaffaq bertanya, "Ibu, apa yang sedang ibu masak? Betapa harumnya masakanmu." Kata si ibu, "Saya memasak makanan untuk anak saya. Bolehkah saya minta sedikit saja ibu? Istri saya sedang hamil di rumah, dia mengidam masakanmu." Kata si ibu, "Tidak tuan. Makanan ini tidak akan saya bagi kepada siapapun. Kalau engkau tak mau bagi, biarlah saya beli. Berapa harganya saya bayar?" Kata si ibu, "Tidak. Makanan ini haram untuk tuan, tapi halal untuk kami." Ali bin Muwaffaq pun bertanya, "Kenapa bisa demikian ibu?" Apa kata si ibu? "Tuan, saya adalah seorang janda tuan, dan suami saya sudah lama meninggal, dan saya punya 6 orang anak, dan anak-anak saya sudah hampir 1 pekan belum makan. Anak-anak saya hampir 1 pekan tidak pernah makan, dan kami tidak ada makanan yang akan saya makan. Sampai-sampai anak saya tidur dalam keadaan lapar tuan. Tidak ada yang akan saya masak. Kecuali kemarin saya pernah melihat ada seekor keledai yang mati di atas padang pasir. Bangkai keledai itulah yang saya masak tuan." "Maka tuan tak boleh makan bangkai, karena memakan bangkai itu hukumnya haram tuan. Tapi saya harus memakannya dengan anak-anak saya. Andai kata hari ini kami tak makan, bisa jadi saya dan anak saya akan mati kelaparan tuan." Mendengar jawaban si ibu ini, Ali bin Muwaffaq pun tak mampu menahan air matanya. Dia tak mampu menahan tangisannya. Ternyata ada satu keluarga yang harus memakan bangkai demi menyelamatkan kehidupan anak-anaknya dari kelaparan. Dia pun bergegas pulang, dia sampaikan kepada istrinya apa yang dia lihat. Istrinya pun tak bisa membendung tangisan. Akhirnya mereka bongkar tabungan hajinya. Sebanyak 350 dirham dia kumpulkan selama 30 tahun. Akhirnya dia serahkan kepada si ibu miskin. Apa yang dia ucapkan? "Ya Allah, disinilah wukuf saya ya Allah. Disinilah sa'i saya ya Rob. Disinilah tawaf saya ya Allah." Akhirnya dia batal naik haji demi menyelamatkan kehidupan saudaranya yang sedang kelaparan. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita sangat berbangga hati tinggal di Indonesia, bahwa kuota haji kita semakin hari setiap tahun selalu bertambah. Bahkan antrian untuk keberangkatan semakin lama. Bahkan kita antri 20 tahun baru bisa berangkat. Ini satu bertanda bahwa masih banyak orang-orang kaya di negeri kita. Masih banyak orang-orang yang mampu naik haji di negeri kita. Ini kebanggaan kita sebagai seorang Muslim tinggal di Indonesia. Tapi di sisi lain, ada berita yang mengusik hati kita. Deretan berita-berita kemiskinan. Kita dengar berita di Probolinggo, ada satu keluarga yang makan rumput. Anak istrinya dia ajarkan makan rumput. Ketika ditanya oleh wartawan, "Kenapa bapak suruh anakmu makan rumput?" Jawabannya, "Saya sudah tak sanggup memberi mereka makan." Di Sulawesi ada satu keluarga mati bergelantungan. Dia gantung anaknya, dia gantung istrinya. Setelah anak istrinya mati, dia pun minum racun, tapi berhasil diselamatkan tetangga. Ketika ditanya, "Kenapa bapak bunuh keluargamu?" "Saya tak sanggup lagi memberi mereka makan." Ada seorang bapak membawa mayat anaknya pakai becaknya sendiri dari rumahnya, dari rumah sakit ke rumahnya, lebih jarak 17 kilo karena dia tak sanggup membayar ambulan. Banyak lagi deretan berita-berita kemiskinan di samping, di tengah kehidupan orang-orang yang mampu di negeri kita ini. Ketahuilah hadirin kaum muslimin,
bahwa jemaah, bahwa ibadah haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Ada rukun Islam yang keempat, tak boleh kita tinggalkan. Itulah mengeluarkan zakat. Kepedulian sosial mesti kita tingkatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Berapa banyaknya hari ini orang-orang yang sudah berkali-kali naik haji, mereka bahkan setiap bulan melaksanakan umrah, tapi dia tak peduli dengan laparnya saudaranya, dia tak peduli dengan kehidupan anak-anak yatim, bahkan dia tutup mata dari tangisan fakir dan miskin. Maka perjalanan hajinya bukanlah perjalanan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Yang terakhir, hikmah daripada berkurban adalah menghilangkan sifat hewani yang ada dalam diri kita. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh kami campakkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan dari bangsa jin dan manusia, mereka yang punya hati tapi tak mau memahami, mereka yang punya mata tak mau melihat kebesaran Allah, mereka punya telinga tidak mau mendengar tentang nasihat-nasihat dan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sama dengan hewan ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih parah daripada binatang. Allah mensifati kita dengan hewan ternak, bahwa sesungguhnya manusia apabila sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka manusia itu lebih parah dari hewan ternak. Satu ekor kambing jantan, kita buatkan satu kandang dengan kambing jantan, dia tidak akan pernah kawin sesama jenis. Begitulah kalau kambing jantan. Ayam jantan tidak akan pernah kawin dengan ayam jantan. Tapi manusia, betapa bejatnya manusia. Dulu manusia kaumnya Nabi Lut alaihissalam, mereka melakukan satu dosa yang sangat mengerikan, dosa yang sangat menjijikkan. Mereka menyukai sesama jenis. Maka negeri itu, ada satu negeri di antara Yordania dengan Israel, ada negeri namanya negeri Sodom. Negeri ini dimusnahkan Allah karena mereka mendurhakai Allah, melakukan dosa yang begitu sangat menjijikkan. Negeri itu ditelan oleh laut Yordania. Itulah kisah negeri Sodom. Hari ini ada sebahagian orang yang juga mengkampanyekan tentang hal ini. Sudah maraknya LGBT di negeri kita. Inilah dosa yang lebih parah, lebih dahsyat dari dosa hewan dan binatang. Maka dari itu dengan tertumpahnya darah kurban pagi hari ini, semoga bisa mengikis habis sifat-sifat hewani yang ada dalam diri manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Semoga khutbah singkat ini mengetuk pintu hati kita, bahwa sesungguhnya tidak semua yang kita lakukan, bahwa sesungguhnya semua yang kita lakukan adalah atas dasar ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima kurban kita. Dan saudara-saudara kita yang hari ini, mereka yang sudah berkumpul untuk melempar jumrah, semoga Allah terima haji mereka menjadi haji dan hajah yang mabrur mabrurah. Dan Allah sehatkan jasad mereka, rohani mereka, dan Allah beri mereka keselamatan bisa kembali ke tanah air berkumpul dengan keluarga. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 walillahilhamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija
nahmaduhu jalla ala al-in'am bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Faya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwa Allah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma asma' qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا. Pada pagi hari ini ya Allah, kami berkumpul bermunajat di rumahmu yang mulia ini ya Rabb. Ada di antara kami pagi ini membawa tumpukan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang masih kami sembunyikan di hadapan anak-anak kami ya Rabb. Dosa yang kami sembunyikan di hadapan orang banyak ya Allah. Mereka sampai hari ini masih memuliakan kami ya Rabb. Bukan karena kami hebat ya Allah, tapi karena Engkau masih menutup aib-aib kami ya Rabb. Allahumma ya Rabbana, ampunilah dosa kami ya Allah. Baik dosa yang masih bisa kami ingat maupun dosa yang sudah lama kami lupakan ya Allah. Allahumma ya Rabbana, pada pagi hari ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, ampunilah dosa ayah ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, andai kata mereka masih hidup pagi ini ya Allah, tentunya kami telah genggam kedua tangan mereka ya Allah. Tentunya kami akan peluk tubuh mereka ya Rabb, melepaskan kerinduan kami kepada mereka ya Rabbana. Allahumma ya Rabb, namun Engkaulah yang punya kuasa ya Allah. Habis solat ini ya Allah, di antara kami mereka akan mencari pusara ayah dan ibunya ya Rabb. Mencari batu nisan yang bertuliskan nama ayah dan ibu kami ya Allah. Kami tumpahkan air mata kerinduan di atas pusara mereka ya Rabb. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lapangkan kuburan ayah ibu kami ya Allah. Tinggikan derajat mereka ya Allah. Kumpulkan kami bersama mereka sampai ke surga-Mu ya Allah. Kami pernah menumpang dalam rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya ya Rabb. Ayah kamilah yang pertama mengumandangkan azan ke pangkal telinga kami ini ya Allah, karena dialah kami bisa mengenal Engkau ya Allah. Hari ini kami rindu dengan suara itu ya Rabb. Kami rindu dengan hangatnya pelukan ayah ibu kami ya Rabb. Allahumma ya Rabbana, sampaikan pahala kurban kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kabulkan doa kami ini ya Rabb. Innahu la yastajibu ad-du'a illa anta ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Rabbana, bagi kami yang masih punya ayah dan ibu, jika orang tua kami sakit, sembuhkanlah ya Allah. Tetapkan iman dalam dada mereka ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami dengan kedua orang tua kami sebelum Engkau beri kami kesempatan untuk membahagiakan ayah ibu kami ya Rabb. Allahumma ya Rabbana, selamatkan anak-anak kami dari fitnah dan huru-hara akhir zaman ini ya Allah. Sungguh tanggung jawab kami sangat berat di hadapan Engkau tentang anak-anak kami ya Rabb.
Allahumma ya Rabb, terimalah kurban kami ya Allah. Jadikan setiap helai bulu, setiap tetesan darah, gantilah dengan kebaikan-Mu ya Rabb. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaytah, wala aiban illa satartah ya Aziz. Allahumma ya Rabbana, curahkanlah rahmat-Mu ya Allah, pertolongan-Mu ya Allah, wabil khusus kepada saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah haji ya Allah. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura, wa sa'yan maskura, wa dhanban maghfura, wa amalan maqbula, wa tijaratan lan tabura. Allahumma ya Rabb, rahmatilah negeri kami ini ya Allah. Karuniai kepada kami seorang pemimpin yang takut kepada Engkau ya Allah, dan pemimpin yang sayang kepada kami ya Rabb. Berilah negeri kami pemimpin-pemimpin yang amanah ya Allah, pemimpin-pemimpin yang bisa kami percayai ya Allah. Allahumma ya Rabbana, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang munafik ya Allah. Allahumma ya Rabbana, jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, ma'assalamah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.